Hai teman-teman, apa kabar semua? Pastinya teman-teman semua sehat-sehat ya. Hari ini kami mau masak simpel dan sedap, yaitu sardin sambal. Nah, bahan-bahannya kami sudah siapkan. Ikan sardin, ikan ini akan kami bersihkan dan tulangnya akan kami buang. Halia, bawang merah, bawang putih, cili. Nah, bahan-bahan ini akan kami haluskan. Serai, tomato, sebentar kami akan potong-potong. Daun limau, daun kari, bunga lawang, kayu manis, asam keping. Nah, ini ada petai teman-teman. Oke teman-teman, kita masak ya. Oke teman-teman, sekarang kita masak sardin sambal. Kita masuk dulu kayu manis dan bunga lawang ya. Ini bahan-bahannya yang tadi kita sudah haluskan. Air.
roti tawar boleh ya teman-teman. Kita rasa dulu. Sedikit gula merah, sedikit tadi ya teman-teman. Sekali kita masuk petai. Kita masuk petai ini kita masak jangan lama-lama. Kurang lebih 1 menit. Sardin sambalnya sudah masak ya teman-teman. Sardin sambal masakan simple, cepat dan sedap. Oke teman-teman, boleh coba di rumah seperti kami. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe, like, and comment and share video-video kami agar teman-teman yang lain boleh melihatnya. Dan jangan lupa juga teman-teman tekan tombol loncengnya supaya dapat notification video-video terbaru kami ya teman-teman. Oke, bye-bye. Selamat memasak dan selamat mencoba.